Viral di media sosial, pria asal Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan yang segera menikahi dua wanita sekaligus. Pria tersebut bernama Rio Kartonis, berusia 23 tahun yang merupakan warga Kecamatan Jurak Jaya, Kabupaten Musi, Banyuasin. Kedua wanita yang akan dinikahi Rio Kartonis yakni Desi Lastari berusia 20 tahun dan Suci Ramadhani berusia 17 tahun. Foto prawedding ketiga calon pengantin itu pun viral di media sosial. Dalam foto yang beredar, tampak ketiga calon pengantin itu terlihat bahagia. Pada foto pertama, Rio dan kedua calon istrinya terlihat mengenakan pakaian pengantin adat Palembang. Sedangkan pada foto kedua, Rio tampak menggandeng lengan kedua calon istrinya. Dalam foto itu, ketiganya mengenakan seragam ungu dan kedua calon pengantin kompak memegang buket bunga. Sedangkan pada foto lain, Rio terlihat duduk di kursi didampingi kedua calon istrinya yang tersenyum sembari memegang pundaknya. Berdasarkan informasi yang beredar, pernikahan Rio dan kedua calon istrinya akan digelar 21 Februari 2023 mendatang. Camat Jirak Jaya, Judi Suhendra membenarkan adanya rencana pernikahan tersebut. Sementara itu, meski akan menikahi dua wanita sekaligus, hingga kini Rio belum memiliki pekerjaan. Bahkan setelah menikah, Rio rencananya akan mengajak kedua istrinya untuk tinggal di rumah orang tuanya. Rio mengaku tak tahu pasti apakah pernikahannya terdaftar secara resmi di kantor urusan agama. Menurut Rio, seluruh berkas pernikahannya diurus oleh orang tuanya. Ketika ditanya, Rio mengaku pertama kali berpacaran dengan Desi. Namun tak berselang lama, ia bertemu dengan Suci, ia lantas tertarik menjadikan Suci pacar kedua. Rio mengaku hingga kini belum memiliki pekerjaan. Namun, Rio menyebut sempat bekerja di sebuah rumah makan di Palembang.